Seorang ibu viral usai melerai tawuran pelajar di Kampung Salila, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Kejadian bermula ketika warga sekitar bernama Nurjanah melihat kerumunan pelajar yang mencurigakan. Selang beberapa menit kemudian, ada sekelompok pelajar lainnya dari arah berlawanan sambil membawa senjata tajam. Nurjanah yang melihat bahwa akan terjadi tawuran, spontan menyuruh anak-anaknya masuk ke rumah dan langsung mengambil bambu panjang yang biasa dirinya pakai untuk menjemur pakaian untuk membubarkan tawuran tersebut. Dirinya kemudian sempat mengejar puluhan pelajar yang tidak diketahui jumlahnya tersebut sampai beberapa meter dari rumahnya sambil memukul-mukul bambu ke tanah. Nurjanah juga sempat meminta bantuan warga lain sambil berteriak untuk membantunya mengusir para pelajar tersebut, tapi menurutnya warga sekitar ketakutan untuk membantu dirinya. Diakui Nurjanah, dirinya sempat meminta tolong kepada warga lainnya agar menghubungi polisi agar datang, namun sampai tawuran berhasil dibubarkan, polisi tak kunjung datang. Dirinya juga membantah dalam kondisi hamil seperti dalam video di akun tersebut. Dihubungi di lain tempat, Aibda Sudarno selaku Babin Kamtibmas Polsek Curug mengatakan tidak ada laporan warga terkait terjadinya tawuran di Kampung Salila. Makanya pihak kepolisian tidak ada yang mendatangi lokasi kejadian. Banten News melaporkan dari Kota Serang.